Bayraktar Akinci adalah kendaraan tempur udara tak berawak yang dikembangkan Turki dengan produsen pesawat tak berawak Baykar Makina. Sesuai dengan sosok tampilannya, drone berjuluk ikan terbang ini memiliki panjang badan 12,5 meter, tinggi 4,1 meter, dan rentang sayap 20 meter. Total muatan yang dapat diusungnya mencapai 1.350 kg dengan rincian 450 kg bawaan internal dan 900 kg muatan eksternal. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta tonton video menarik seputar alutsista militer lainnya hanya di channel YouTube Sinyal Militer. Akinci tergolong drone kelas Male atau Medium Altitude Long Endurance. Wahana ini dapat terbang hingga ketinggian maksimum 12.192 meter dan mampu beroperasi selama 24 jam penuh. Sebagai tenaga penggerak, digunakan sepasang mesin turboprop PD220 buatan pabrik lokal Tusas Engine Industries atau TEI. Mesin ini memiliki daya masing-masing 220 horsepower. Mesin PD220 merupakan peningkatan dari tipe PD170 yang digunakan pada drone Anka buatan TAI. Tak hanya mesin, peralatan misi untuk Akinci juga dikembangkan sendiri di dalam negeri oleh Aselsan. Perangkat yang dimaksud adalah radar AESA dan Electronic Warfare atau EW dan sistem komunikasi satelit. Sebagai drone intai serang, Akinci dilengkapi 6 gantungan senjata atau 3 gantungan di tiap sayap. Persenjataan yang diusung juga buatan lokal yang diproduksi oleh pabrik senjata Roketsan. Jenis rudal udara ke darat yang dapat diluncurkan Akinci yakni MAM-L, MAM-C, Bozok, Chairit, dan rudal berukuran besar SOM-A. Sedangkan bom yang dapat dilepaskan adalah jenis MK-81 dan MK-82, baik versi standar maupun bom berpengendali KGK dan LGK. Versi produksi Akinci akan diserahkan kepada militer Turki pada tahun 2021. Disebutkan, keberhasilan program Akinci nantinya akan membuka jalan bagi Turki untuk mengembangkan pesawat tempur tak berawak dalam negeri pada 2027 berdasarkan teknologi kunci yang disematkan pada Akinci.